Nah, jadi teknik memasuki garis finish ini, kalian tidak boleh mengurangi kecepatan lari kalian. Kesalahan yang sering dibuat adalah ketika pelari mau memasuki garis finish, itu mengendorkan kecepatan larinya. Itu salah. Jadi, kalian masih terus lari dalam keadaan maksimal sampai menyentuh garis finish, barulah kalian boleh mengendorkan kecepatan lari kalian. Nah, ini adalah gambar memasuki garis finish. Ya. Jadi, memasuki garis finish bisa dengan kaki, bisa dengan dada, atau dengan kepala. Ya. Yang penting, usahakan kalian dulu yang menyentuh garis finish daripada lawan. Mau dengan kepala, mau dengan dada, atau dengan kaki dan tangan, terserah ya. Usahakan kalian harus mendahului lawan-lawannya. Nah, Baiki akan mencontohkan gerakan memasuki garis finish. Simak baik-baik video berikut ini.